Berikut daftar 5 pemain termahal timnas Indonesia melansir dari data Transfermarkt. Yang pertama, Tom Haye dibanderol dengan harga 52,9 miliar. Penggawa termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Tom Haye juga dikenal dengan akurasi tendangannya. Aksinya bersama timnas Indonesia saat berjumpa melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu menjadi sorotan. Yang kedua, Jai Itses dibanderol dengan harga 43,45 miliar. Di posisi kedua pemain termahal timnas Indonesia saat ini ditempati oleh Jai Itses. Bek keturunan Indonesia tersebut ditaksir memiliki nilai pasar 2,5 juta euro. Saat ini dia berkarir di klub Seri B Venezia FC. Jelang laga kontra Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jai sedang berjuang membawa Venezia promosi ke kasta tertinggi Liga Italia Seri A musim depan. Yang ketiga, Calvin Verdonk dibanderol dengan harga 43,45 miliar. Pemain keturunan yang baru bergabung satu ini memiliki nilai pasar yang melejit. Diketahui bek tengah berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda era divisi ini dibanderol sebesar 2,5 juta euro. Di Belanda, Verdonk bermain untuk NEC Nijmegen sejak 2022 lalu. Setelah sempat berkarir di Portugal bersama Famalicão 2020 lalu, dia menjadi pemain yang diharapkan bisa memberi warna baru di timnas Indonesia. Yang keempat, Sandy Walsh dibanderol dengan harga 22,60 miliar. Sandy Walsh merupakan salah satu pemain keturunan yang lebih dulu tergabung bersama timnas Indonesia. Dia menjadi pemain termahal keempat di skuad Garuda saat ini dengan nilai harga 1,3 juta euro. Saat ini Sandy berkarir di Eropa bersama klub Belgia KF Mechelen. Bek berusia 29 tahun ini merupakan pemain yang cukup berpengaruh di sisi sayap kanan pertahanan timnas Merah Putih. Yang kelima, Jordi Amat dibanderol dengan harga 14 miliar. Pemain keturunan keluarga Kerajaan Siau, Sulawesi Utara ini masuk menjadi pemain termahal kelima di skuad timnas Indonesia saat ini. Bek berusia 32 tahun itu dibanderol seharga 800 ribu euro. Dia merupakan salah satu pemain penting di tim Merah Putih. Pengalamannya berkarir di Eropa menjadi modal kekuatan timnas Indonesia di lapangan. Jordi juga pernah tergabung di skuad timnas Spanyol U21.